Puluhan benda bersejarah ditemukan saat proses ekskavasi Candi Gedok di Blitar. Dari sejumlah benda yang ditemukan, diduga situs Gedok ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Satu persatu sisi yang diduga menjadi bagian Candi Gedok digali oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Pada penggalian sedalam 1,5 meter, sejumlah benda bersejarah mulai bermunculan. Selain batu bata berukuran besar, sejumlah relief bebatuan juga ditemukan. Dari hasil penelitian sementara, relief bebatuan diduga kuat merupakan peninggalan Majapahit. Penemuan saat ini juga memperkuat temuan Raffles pada abad ke-19 yang menyebutkan Candi Gedok saat itu memiliki relief ukiran yang sangat indah. Selain candi, tim juga memperkirakan ada sebuah petirtaan atau tempat mandi dewa-dewi. Hal itu didasarkan pada temuan tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang sudah menemukan bagian dasar bangunan induk di dalam pagar keliling situs Candi Gedok pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Asumsi petirtaan itu mengacu dari beberapa data pendukung, baik primer dan sekunder, yang ditemukan saat ekskavasi. Data pendukung sekunder yaitu berdasarkan cerita rakyat bahwa di lokasi ini dulu terdapat sumber air. Kemudian ada kisah lain, yakni legenda tentang Jogo Pangon yang dibunuh lalu ditenggelamkan di dalam kolam di situs Gedok ini.